Diduga kurang mendapat pelayanan dari istri, seorang pria di Asahan, Sumatera Utara tega melakukan pencabulan terhadap anak tirinya yang masih berusia 7 tahun dengan inisial SA. Tersangka KG berusia 30 tahun, warga Kampung Selawan, Kecamatan Kisaran Barat, Asahan ini akhirnya berhasil diamankan petugas. Setelah sempat buron 2 hari atas dugaan melakukan tindak pencabulan terhadap anak tirinya. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka KG mengakui telah melakukan pelecehan sebanyak 2 kali terhadap anak tirinya itu. Sekitar bulan Juli lalu, saat korban SA sedang tiduran di kursi ruang tamu, tersangka yang mengaku tidak mendapat pelayanan dari istrinya, langsung tergiur dan melakukan tindak pencabulan terhadap anak tirinya yang masih duduk di kelas 1 sekolah dasar tersebut. Kenapa pahanya, Bang? Terbuka. Terus, Abang habis pegang pahanya, Pak? Terbuka. Lakukan apa, Bang? Menggesekkan apa? Apa lah, kemaluannya. Oh, kemaluannya? Terus? Ya. Oh, sama kemaluan Abang. Ya. Kenapa berarti, Bang? Enggak, maksudnya kenapa Abang tega istri Abang kan ada penyalur hasrat, apa, nafsu Abang gitu. Kenapa mestinya ini, Bang? Kurang melayani. Kasus tersebut terbongkar setelah korban melaporkan peristiwa tersebut kepada kakeknya karena merasa sakit saat buang air kecil. Kepada polisi, pelaku mengakui perbuatan bejatnya tersebut dan mengaku menyesal atas perbuatannya. Dan terhadap tersangka akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun kurungan penjara. Sampai saat ini sejauh mana penanganan kita? Saksi sudah diperiksa, hasil visum sudah diterima, dan tersangka juga sudah diperiksa, sudah mengakui perbuatannya. Berapa kali dia melakukan? 2 kali. Satu pemeriksaan. Korbannya 1, sementara baru 1. Untuk pasal yang kita timpakan? Pasal 81 ayat 3, junto pasal 76D, Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya? 20 tahun maksimal. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.